Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadonyo. Nah, alhamdulillah serobok pulau balik kini dalam program Mangulek bersama Rahmat Lomak Buna. Nah, dun sana sadonyo, kini Rahmat sedang berada di suatu tempat, yaitu tampeknya di Batu Ampa yo Pak yo. Nah, dun sana sadonyo, kini Rahmat sedang berada di Batu Ampa di Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi, yaitu di restoran itu dangadanganyo alah terkenal di. Nah, dosa anak sadunyo, kita akan mengata-kata sama Pak Ko. Jan tama-tama tetap turuan Rahmat di acara mengulek Loma Bona. Nah, aduh sanak sadonyo, sebelum awak mengulek, sebelum awak mencicipi makanan, sebelum awak mencubo makanan lomak, minuman yang lomak, yang spesifik, nyo, segala macam, aduh sanak, iku ada pertanyaan untuk bapak yang selaku owner yang punya restoran atau rumah makan di sanak sadonyo. Le boleh bertanya ke Pak? Boleh. Boleh menanya Pak yo. Nah, iku pertanyaannya ndak payah Pak. Iku pertanyaannya untuk Pak, insyaallah Pak bisa menjawab gitu Pak. Pertanyaan pertama itu ada apa Pak? Sejak bila Pak buka usaha rumah makan atau restoran itu Pak? Semenjak tahun 90-an. Semenjak tahun 90-an ya Pak, ya. Oh lah lama Pak. Berarti alun lagi ya Pak lama. Iya lah lama Pak. Berarti lah kira-kira lah pas 20 tahun. Berapa? 30 tahun ya Pak ya. Lebih kurang 30 tahun. Nah, itu usaha Pak yang awalnya dari mana tuh Pak? Di mana lokasinya itu Pak? Pertama dulu di Malaysia. Oh, di Malaysia. Woi, jauh Pak lah mancanegara kiranya Pak. Berarti ini kok masih jalan ya Pak ya? Yang di Malaysia. Jadi yang yang mengelola di situ Pak. Anak-anak. Oh, berarti keluarga Pak di Malaysia saja nyong gitu Pak. Kalau boleh tahu lah, boleh mak dengar cerita Pak awal mulu apa gitu Pak buka usaha rumah makan ya Pak yo. Boleh Pak. Pak cerita dari awalnya itu Pak. Iya, kalau dari awal tuh termasuk panjang ceritanya. Panjang ya Pak yo. Yang singkatnya aja Pak, tapi jale Pak kecik orang Minang kan singke padek tapi joleh ha itu ya Pak yo. Pak ceritanya awalnya itu Pak. Cerita awal itu namanya kita merantau kan. Tidak lama kau tinggal. Iya betul. Cubu-cubu lah makan. Betul. Awal-awal di Malaysia. Jadi kebetulan alhamdulillah bagi rezeki itu kan. Alhamdulillah ya Pak ya. Tahun secara singkat misalnya kan. Tahun 2009 balik kau buka cabangan di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Oh berarti di Malaysia Allah, di Indonesia yang itu di Kalimantan Allah pulau ya Pak yo. Ya. Lah dua cabang ya Pak yo. Jadi kebetulan dek karena penerangan sayang Jawa. Iya betul. Ada pertemuan di Payakumbuh. Oh lah cabang yang ketiga di Payakumbuh. Ya. Di alamatnya di Jalan Lintas. Payakumbuh Bukit Tinggi ya Pak ya. Bukit Tinggi betul. Tapi jalan ya Pak ya. Jalan sedikit tapi jalan ya Pak ya. Mungkin dek berkat sabar ya Pak ya. Ikhlas menjalani yakin. Acuk sedekah ya Pak ya. Tuhan tuh pasti sayang kau maknya yang pasti yang awak bersungguh-sungguh kok pasti akan dapet apa tujuan awal ya Pak ya. Dan itu pun apa bukanya surangkah awalnya atau kerajo samo atau baa dulu gitu Pak. Enggak. Awal di Malaysia surang. Awal maksudnya surang, iya. Yang masa Pak lu turun tangan langsung. Iya, Pak. Iya. Weh. Mantap Pak, keren Pak. Alhamdulillah tadi kan. Kalau dibuka cabang Siko, kebetulan dek komplik tibo. Iya. Ya sudah luka tu tentuan tu. Iya betul Pak. Kalau kata tambia corona tibo. Oh, jadi yang di Payakumbuh kok
pas corona aku tiba kadai tambia corona aku tiba ya pak yo betul kita keluar lah pak dalam 3 bulan betul lah kok sedangkan awak nak kuliah barami-rami yo kak yo nak kuliah pokoknya dalam suasana keramaian masih di stop dulu ya pak yo iyo. Awak baru tambia kadai baru buka lo ya pak yo iyo. Alun buka lah oh alun buka lah pak tak boleh buka oh ya nak boleh buka ya pak yo jadi itulah rencana buka seminggu ke puasa seminggu ke puasa lepas tu kita lihat corona masih berkembang iya kan? Masih merajalela ya pak yo masih tabang-tabang tidak kan nampak dewa deh pak yo tapi kecil orang menyebar ya pak yo kecil orang awak mah gak nampak lah iya iya betul pak jadi di berjanji awak buka seminggu ke pos karayu rupanya masih keadaannya masih menghukum ya pak ya berarti emang masih halum buka ya pak ya jadi bila pak buka yang risiko baru pak 10 hari sudah rayu 10 hari sudah rayu baru itu awalnya langsung pak awal, buka pak. Berarti masih lamoi menunggu ya pak ya lama 3 bulan 3 bulan ya pak ya berarti suka dukanya lah pak lewati pahit manisnya lah pak lewati selama 3 bulan membuka usaha ya pak ya jadi dekarno ada pengalaman sekitik banyak dia masak kan awak cubalah beraniin diri tanpa modal iya betul tapi balik sikwe duo iya dengan berkat yakin perjuangan kan iya alhamdulillah itu yang awalnya yang di Malaysia ya pak? Iya pak menekatkan diri iya menguain diri buka usaha surang iya itulah lah ngontrak atau pak adunya pak? Masih ngontrak oh masih ngontrak iya betul pak tapi alhamdulillah mereka yakin jadi mungkin Tuhan di situ lo aja jalan ya pak ya jadi kini mulai sampai lo buka awak di Payakumbuh di kampung ya pak ya di kampung awak tapi solo beraja balik cari pengalaman iya betul pak keseluruhan harus mempelajari iya di kampung awak walaupun awak betul kurang kampung sendiri cara tumpah darah awak risiko tapi pengalaman tetap awak perlu lagi iya betul pak setiap bulan 5 bulan 5 ya pak ya iya setiap buka sekolah di kebetulan kompik kalau lunjo hilang ya awak duduk surang je lah di kedai kadang-kadang ada lah singgah tu je iya tapi alhamdulillah semenjak buka perkembangan iya hari-hari kasari alhamdulillah melaki orang tahu ya pak yo pasti orang setidaknya orang mencoba dulu lama orang pasti balik lo balik pak kan karena rasu apalagi orang Minangko rasu yo parisonyo kue ya pak yo itu apa berarti kini isiko adalah 2 bulan 2 bulan ya pak buka dari setelah lebaran iya. Siap rayu ya pak iya. Mudah-mudahan saya lancar ke muka ya pak yo amin. Yeah.